Viral video menunjukkan upaya pencurian yang berhasil digagalkan oleh warga di sebuah minimarket di Jalan Ikan Paus, Alun-Alun Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Kejadian tersebut terjadi pada Kamis 18 Januari 2024 sekitar pukul 23.13 waktu Indonesia bagian Barat dan terekam oleh kamera CCTV toko. Dalam rekaman tersebut terlihat seorang pria dan seorang wanita berada di area parkir toko dengan ciri-ciri pria mengenakan jumper putih dan masker. Mereka tampak memperhatikan situasi sekitar, sementara pasangan wanita menunggu di atas sepeda motor dengan jaket rem. Pria tersebut kemudian menuju salah satu motor yang menjadi targetnya dan menggunakan alat untuk membuka paksa kunci motor tersebut. Meskipun motor berhasil dibuka, sejumlah orang keluar dari toko, termasuk salah satu karyawan minimarket. Para pelaku, baik pria maupun wanita, terlihat bingung dan berusaha melarikan diri. Namun, berkat aksi sigap dari warga sekitar, keduanya berhasil diamankan sebelum mereka bisa melarikan diri. Demikian News TV melaporkan. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe channel berita kami ya.